Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman-teman, dan share ke teman-teman kalian semua ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Squid Game mau berangkat sekolah. Wah, ada apa nih teman-teman? Waduh, ternyata Squid Game lagi mau pergi ke sekolah nih teman-teman. Aduh, apakah yang terjadi ya teman-teman? Sepertinya Squid Game pengen sekolah. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Yudhistira Paujan ya teman-teman, supaya aku akan upload video-video terbaru setiap hari teman-teman. Selamat menyaksikan. Halo guys, sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe, nyalakan loncengnya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari yang cerah, di suatu pagi, Upin, Ipin lagi santuy ini sama atau dalang teman-teman. Aduh, apakah yang terjadi ya teman-teman? Mari nonton videonya sampai dengan selesai. Oh, apa-apaan kalian? Ipin, oh, ada apa sih Tok Dalang? Aneh banget Tok Dalang sudah pagi-pagi sudah mau marah sama Ipin. Ah, siapa yang marah lah? Aneh kali kau nih Ipin. Iya nih, aduh bagaimana sih Tok Dalang? Tok Dalang ini ada-ada aja. Ah, ada-ada macam mana pula nih? Ah, kau nih Upin Ipin, dasar kalian ini. Ah, mana nih? Sepertinya Upin malas sekolah nih. Oh, kenapa malas? Ah, kau mau jadi orang yang tak pintar lah Upin kalau kau tak sekolah. Ah, ya iya juga sih Atok dulu sekolah enggak? Wah, iya nih. Nah, jadi pertanyaan, atau sekolah tak? Ah, atau dulu sekolah lah. Sekolah sambil perang waktu zaman belum kemerdekaan lah. Oh, gimana tuh? Masa sekolah perang? Ah, siapa yang sekolah perang? Sekolah itu di waktu musim perang lah, Ipin. Ah, kau nih ada-ada aja nih Ipin. Wah, seperti itu ya. Ah, mana lagi nih? Capek nyuci piring. Upin, Ipin. Oi. Ngapain kalian belum mandi nih? Ah, ada-ada aja sekolah sana. Sudah jam berangkat sekolah ini. Ah, kau nih Ros, tak usahlah kau marah-marah sama Upin Ipin. Oh iya nih, kau harus marah-marah. Udah, sekolah sana. Sabarlah Kak Ros, kami lagi mendengarkan cerita Tok Dalang. Ah, kau nih Ros, sudah mencuci piring apa belum? Sudahlah Atok, banyak cincong lagi Tok Dalang nih. Waduh. Huh, ayo Ipin. Ayolah Upin, kita pergi ke sekolah tani. Ah, pergilah. Ini nanti dulu, cerita Tok Dalang kan belum selesai. Apa? Kalian mau terlambat sekolah ya? Oh, taklah Kak Ros. Ah, udah deh kalau begitu. Ayo Upin, kita pulang dulu nih. Eh, pulang kemana? Oh, sekolah maksudnya. Ada-ada aja ya. Daripada kita di rumah ini,
kena semprot akar, Ros. Hola. Hah, ya juga sih. Mending kita ke sekolah aja daripada kena semprot. Ah, kemana kalian nih, Pen? Oh, sekolah lah, toda lah. Ah, ngapain lah? Dengarkan cerita Todang Elang dulu. Nanti saja, Todalang, kami mau sekolah. Ayo, Upin, kita berangkat sekolah. Aduh, kejepit. Waduh, dasar nih, Ipin. Waduh, mana keluarnya ini? Wah, ada-ada aja ini, Upin. Gimana nih, waduh. Ah, kau nih, nah ditutup lagi deh. Waduh, ah kau ini macam-macam aja, Upin. Ah, cemana pula nih? Waduh. Ah, ayolah kalau begitu. Wah, bagaimana ya? Ayolah kita berangkat, Upin. Kita sudah terlambat nih. Ah, kita bolos aja, Ipin. Kalau terlambat daripada berdiri di lapangan depan sekolah, mending kita bolos aja lah. Ah, tak boleh lah. Kita kan kena hukuman, itu wajar lah, Upin. Karena kesalahan kita lah. Ya juga sih. Ngeng, 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 dan pergilah Upin Ipin sekolah, teman-teman. Apakah yang terjadi di tengah jalan? Siapa tuh manggil tuh, Upin? Tak tahu nih, samperin dulu dah. Yalah. Heng. Heng, 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 heng. Heng. Ah, ternyata Ehsan, Pin. Wah, iya nih. Ngapain kamu sama Susanti, Ehsan? Ah, inilah. Sepertinya ini. Kalian mau kemana? Kami mau pergi ke sekolah. Kami tak punya sepeda nih buat pergi sekolahnya sama Susanti. Iya nih. Ah, kalau begitu kita naik motor Upin Ipin aja. Ayo, biar kita berempat. Wah, iya juga sih. Aduh, bagaimana ya? Ah, kalian sudah mandi apa belum, Ipin? Sepertinya bau banget nih. Aduh, lupa deh kalau begitu. Kita lupa mandi, Ehsan. Aduh. Ah, squid gam mau pergi ke sekolah dulu, teman-teman. Squid Game mau pergi ke sekolah. Dan Squid Game pun mau pergi sekolah, teman-teman. Waduh, bagaimana ya? Tetapi niat Squid Game ini baik, teman-teman. Karena untuk belajar, guys. Mari nonton videonya sampai dengan selesai. Squid Game mau pergi ke sekolah dulu, teman-teman. Kalian sudah sekolah apa belum nih? Okay deh kalau begitu, Squid Game pergi ke sekolah. Sepeda pancal. Gimana nih jalannya? Jalannya tanjakan lagi. Jangan-jangan Squid Game nanti terlambat ke sekolah nih, teman-teman. Aduh, sedih banget deh kalau begitu, Squid Game terlambat ke sekolah jadinya nanti mungkin. Aduh, bagaimana ya? Tapi tidak apalah. Kalau begitu, mending kita bernyanyi saja. Mana lagi nih kempes bannya?
sedih sekali rasanya kalau begini. Aduh, aduh, mau mana? Ada siapa tuh? Wah, wah, itu siapa Ihsan? Tak tahu lah Ihsan. Hei, kamu siapa? Aku adalah Squid Game. Aku ingin pergi ke sekolah. Wah, kalau begitu sama dong. Upin juga mau pergi sekolah bersama Ipin, Ihsan, dan Susanti. Mending kita naik bareng-bareng yuk. Naik sepeda, pergi ke sekolah. Wah, suka sekali rasanya Squid Game ini mau pergi bersekolah bersama Upin Ipin. Wah, iyalah, Susanti juga senang. Salam kenal ya Squid Game. Iya, Ihsan juga senang berteman sama Squid Game. Salam kenal ya Squid Game. Ayo kita pergi ke sekolah. Ayolah, dulu dah. Upin mau pergi cari kendaraannya. Nah, dan akhirnya Upin Ipin, Ihsan, Susanti, dan Squid Game pergi bersekolah sama-sama teman-teman. Apakah yang terjadi ya teman-teman di tengah jalan? Wah, Ipin, kita ini sepertinya salah jalan. Wah, terus bagaimana nih? Putar balik aja lah. Oh, iya deh kalau begitu. Ah, capek banget, gantian lah Ihsan. Ah, kau nih. Kamu aja lah Ipin. Gantian lah. Wah, iya nih gantian lah. Waduh. Apakah yang terjadi teman-teman? Nantikan di episode selanjutnya ya guys. Jangan lupa nonton video selanjutnya.